Nama Amanda Manopo kembali mencuri perhatian setelah mengunggah potret pria berbadan kekar dengan rambut berjambul di Instagram Stories miliknya. Diduga kuat, pria tersebut tak lain adalah sosok Maibu alias pacar baru Amanda Manopo yang selama ini masih menjadi misteri. Sayangnya, lawan main Arya Saloka itu muncul masih malu-malu mengungkap sosok Maibu yang membuat publik penasaran. Terlihat dalam unggahannya, Manda justru menutupi wajah pria tersebut dengan stiker. Namun, ada yang menentukan jika sosok Maibu yang menjadi kekasih Amanda adalah Dikin Tamsa. Sekadar informasi bahwa Dikin merupakan rekan kerja Amanda di manajemennya sekarang. Melansir laman Herstory, Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. Kedekatan keduanya kerap karena beberapa kali Dikin tampak mengunjungi Amanda di lokasi syuting. Selain itu, Dikin juga sempat mengunggah foto Amanda di Instagramnya sebagai ucapan selamat atas penghargaan yang didapatkan oleh mantan kekasih Billy Syahputra itu. Tak sampai di situ, Manda dan Dikin memiliki panggilan spesial satu sama lain. Manda disebut Mommy sedangkan Dikin dipanggil dengan sebutan Daddy bagi hewan peliharaannya. Lantaran kedekatan Manda dan Dikin, tak sedikit di antara penggemar yang seolah memberi restu bila keduanya menjalin hubungan. Manda disebut-sebut cocok menjadi pasangan Dikin Tamsa. Di tengah sosok Maibu yang sedikit demi sedikit mulai terkuak keberadaan, Manda mengaku sudah siap berumah tangga. Hal tersebut diungkapkan Manda dalam sebuah wawancara dalam kanal YouTube Star Pro Indonesia beberapa waktu lalu. Kala itu, mantan kekasih Billy Syahputra itu menemukan berbagai pertanyaan dari media awak. Salah satunya adalah soal kesiapan Manda untuk menjadi ibu rumah tangga. Meski usianya terbilang masih sangat muda, Manda mengaku sudah siap untuk menikah dan berumah tangga. Manda lantas meminta doa agar keinginannya tersebut segera terlaksana.